Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anwar Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen S1 Universitas Garut. Dan dosen pengajar mata kuliah olahraga saya adalah Bapak Asep Angga Permadani. Langsung aja kita ke pembahasan, yaitu tanamkan atau lakukan berolahraga untuk tubuh kita dan melawan COVID-19. Kita bisa memulai dengan berjemur di setiap pagi untuk menjaga imunitas, dan kita juga bisa berolahraga di situasi saat ini, yaitu dalam keadaan pandemi COVID-19. Dalam keadaan pandemi COVID-19 tidak menutup kemungkinan untuk melakukan olahraga. Kita berolahraga dapat di dalam rumah ataupun di kamar kita sendiri. Banyak olahraga yang kita bisa lakukan di dalam rumah seperti push up. Sit up, lari di tempat, melakukan skipping apabila kalian mempunyai alatnya, yaitu bisa dari karet atau skipping yang ada di toko-toko. Kelima, melakukan latihan pernapasan seperti yoga, jadi sekarang berolahraga itu penting, dan kita bisa melakukan berolahraga itu sekitar 20-45 menit sehari, dan lakukan 3 kali dalam seminggu supaya tubuh kita kuat dan bisa melawan virus, terutama virus COVID-19 atau COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.